Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel Catatan Polos Ribbon. Pada kesempatan kali ini admin sedang membersihkan perabotan dan beberapa piring yang ada di rumah. Tentunya kami kerjakan dengan dengan baik dan benar, tentunya bisa disimak bagaimana cara dan langkah-langkahnya. Teman-teman bisa menyaksikan sendiri. Pada video kali ini kami juga menampilkan beberapa tayangan cerita, di mana pada kesempatan kali ini cerita kami memasuki bab pertama, di mana tentang konflik kehidupan dan serta beberapa alur yang mungkin bisa menghibur teman-teman semua. Kami ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang baru bergabung dan bersedia untuk meluangkan waktunya untuk menyaksikan video yang sudah kami buat ini. Semoga teman-teman bisa terhibur dan mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami mohon maaf jika video kami untuk kali ini kurang menarik bagi teman-teman, dan mudah-mudahan di video berikutnya kami akan memperbaikinya agar teman-teman bisa lebih nyaman untuk menyaksikan video yang kami tayangkan seperti pada layar kaca teman-teman.
Teman-teman, jika teman-teman merasa terganggu dengan suara yang kami hadirkan ini, teman-teman bisa menonaktifkan subtitle yang ada di pojok atas video pada layar HP teman-teman masing-masing. Mungkin ada teks yang ganda atau bertumpuk-tumpuk sehingga mengganggu pemandangan atau saat teman-teman menyaksikan video ini, sehingga subtitlenya akan hilang dan teman-teman bisa menyaksikan dengan lebih cermat lagi. Atau jika teman-teman juga merasa terganggu dengan suara yang kami hadirkan, teman-teman bisa mengecilkan volume suara atau menghilangkan suara yang ada dalam video ini, sehingga teman-teman tidak terganggu dengan suara yang kami hadirkan pada saat ini. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah teman-teman, maksud kami menambah wawasan teman-teman dalam bisa meniru cuci piring yang ada yang kami tampilkan di depan layar kaca teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga teman-teman diberi kelancaran rezeki serta kebahagiaan yang tiada tara, serta diberikan kesehatan dan selalu berbahagia dimanapun teman-teman berada. Kami akhiri video ini, sekian dulu, sampai jumpa di video kami berikutnya, dan sampai jumpa, jangan lupa juga tetap saksikan channel Catatan Polos untuk video berikutnya. Terima kasih.
Thank you.